Nama permainan ini Raja-Rajaan, di mana dimainkan oleh dua anak berhadapan dan saling suit atau suten. Berhadapan, selanjutnya suten, siapa yang menang itu yang menjadi raja. Dalam permainan ini, cara bermainnya setelah suten yang menjadi raja memerintahkan yang kalah untuk melaksanakan perintah raja tersebut. Dalam hal ini, perintahnya yaitu perintah seolah-olah diperintah oleh raja. Waktu permainan dilaksanakan siang hari. Misalnya sedang bermain atau sore hari menjelang mengaji ataupun di dalam masjid sambil duduk sultan dilaksanakan dan main raja-rajaan. Raja-rajaan juga itu juga yang perintah-perintah itu ya yang perintah-perintah yang, nanti kalau yang menang itu bisa merintah. Iya bisa merintah. Kamu jadi kucing. Kamu megang pohon. Nah, seperti itu. Ya, jadi tergantung si yang menang di suite atau gimana itu. Iya, yang menang hompimpa, terus di suite sampai yang terakhir yang kalah. Yang disuruh. Iya. Atau yang menang. Ya, semua disuruh gitu. Oh, tuh. Gitu ya. Jadi kucing, bro. Semua jadi kucing. Iya, kalau yang brut telat, nah itu nanti yang jadi. Atau bisa jadi pinggir, keluar dari area. Di sini, dalam permainan raja-rajaan ini dididik anak-anak untuk disiplin, patuh, dan bisa melaksanakan perintah dengan baik. Dengan istilah raja, bisa diartikan dengan orang tua. Dalam permainan ini mengajarkan kepatuhan, kedisiplinan. Dan nilai permainan ini sangat bagus dan sangat berkesan untuk bisa dilaksanakan. Permainan tradisional ini cukup baik dan cukup bagus untuk bisa dipertahankan dan dimainkan terus oleh anak-anak.